Kita rebus dulu dalam beberapa minit. Sedapnya bau. Hi guys, welcome to Fira Channel. Hey guys, assalamualaikum. Welcome to Fira Channel. So, selamat menyambut hari puasa macam biasalah. And menu kita dalam dari Ramadan hari ini adalah ayam percik. Bercakap tentang ayam percik ni, menu ni kan popular time bulan puasa. Tapi ni agak berbeza lah sebab Fira buat sendiri dekat rumah. And dekat rumah Fira tak ada tempat panggang, tempat nak bakar tu. So kita gunakan dapur yang biasa je. Nak tahu jadi ke tak ayam percik kita? Jom kita tengok. Okay guys, so kita dah siap bahan-bahan untuk kita kisar. Ini adalah bahan-bahan untuk yang Fira cakap tadi untuk perap ayam kita ni. So, lepas kita blender dengan masukkan sedikit air, make sure kita perapkan ayam ni minimum 1.5 jam. And make sure korang letak juga satu sudu kecil garam untuk kita perap tu lah. Letakkan air sikit. So, kita dah siap blender. Sekarang masanya untuk kita perapkan. Okey, so lepas kita dah keluarkan ayam yang kita perap ni daripada dalam peti, ni tips untuk korang lah kalau macam kita buat dekat rumah kan, kebanyakan daripada kita tak adalah kita nak bakar betul-betul macam yang dekat bazar semua tu kan, sebab kita gunakan kuali yang biasa. Tapi untuk make sure ayam tu tak adalah mentah ke and masak lagi cepat, kita rebus dulu ayam yang kita dah perap ni. Lepas kita rebus kejap, baru kita bakar terus. So kita rebus dulu dalam beberapa minit. Bila nampak macam dah okey, barulah kita teruskan untuk step yang seterusnya. So korang, sambil kita tunggu rebus ni, make sure korang jangan tinggal tau. Kita terbalik-terbalikkan je kacau-kacau sebab kita gunakan air yang sama juga, and sampai air tu kering baru kita stop rebus. So kita pun dah siap step-step yang tadi. Sekarang masanya untuk kita buat kuah ayam percik. So untuk buat kuah ayam percik ni, make sure korang punya kuali api sederhana je. And then korang kena masukkan bahan yang korang telah kisar tadi. Lepas tu kena letak dengan santan. Okay, so sekatan untuk santan ni, kalau seekor ayam, korang kena letak dalam 3 cawan untuk santan. Tapi disebabkan Fira ayam tu dalam half atau sikit je macam tu, so Fira kurangkanlah santan tu jadi dalam 1 cawan, 1.5 cawan lah. Macam tu lah, ikut sekatan masing-masing lah. And then now, kita buka dulu api. Saya sebenarnya, saya kalau masak, saya paling suka part tuang ni sebab bau dia naik gila. Lagi satu, kalau korang suka merah, kalau korang suka pedas, make sure korang letaklah cili kering tu banyak sikit. Kira tadi letak dalam beberapa tangkai je. And then tips untuk buat kuah dia, sebenarnya lagi manis lagi sedap sebab ayam percik ni dia kan manis-manis. So kita letak santan. Bila korang dah letak ni, make sure korang kena kacau tau. Kacau sampai minyak dia pecah dan dia tak berketul. Lepas tu kita kena letak pula garam, gula dan juga asam jawa yang Fira cakap tadi lah, yang kita dah letak dengan air. Kita ambil air dia je. So sekarang kita letak air asam jawa dulu. Asam jawa pun tak payah banyak. Macam secukup rasa je. Macam 1 sudu macam tu. Nampak tak? Dia punya colour ni pun, bila kita letak santan sebenarnya colour dia dah automatic dah macam mana kita nampak dekat bazar tu. And then letak garam gula lah.
So untuk sukatan, kalau Fira, Fira letak 2 sudu gula. 2 sudu gula. Okey. Untuk garam, Fira letak setengah sudu je. And then kita kacau. Sampailah dia punya bau dah naik and dia nampak macam dah garing macam tu kuah dia. Kenapa kita buat kuah dulu? Sebab okey, api dikecilkan ya guys. Jangan besar sangat tau. Sederhana je. Kenapa kita buat kuah dulu? Sebab kita kan tak ada tempat bakar tu. And then bila kuah dah siap, ayam yang kita dah rebus tadi kita boleh celup. Kita celup, barulah kita move ke step seterusnya. So kita pun dah kacau-kacau and kuah kita pun dah mendidih dan menggelegak macam ni. Dia dah pekat, bermakna dia pun dah siap. Kalau macam korang rasa-rasa tak cukup garam gula, tambahlah ikut rasa sendiri. So kita matikan api dulu. Tapi sekarang tak sampai kat sini tau, ada lagi. Nampak tak kuah ni dah pekat. Kita akan masukkan dulu ayam yang kita dah rebus tadi untuk kita golek-golek dulu dalam ni. Lepas tu baru kita bakar. So kita pun dah alihkan and kita dah panaskan dah kita punya kuali ni. So sekarang masanya untuk kita meletakkan ayam pecik kita ni tadi kan. Sedapnya bau. Tapi jangan bau banyak-banyak ya, bulan puasa masuk. And then, kuah yang lebih ni barulah kita letak. Sebenarnya kan, saya tak adalah selalu pun masak air kecil. Saya selalu tengok je. Ni first time lah masak sendiri. Tak sangka jadi. Make sure korang golek-golekkan tau guys. So dia tak adalah melekat. Okay, so setelah dalam setengah jam macam tu, kira lama juga masak sebab kita gunakan kuali yang macam ni kan. Sebab kalau kita gunakan arang, dia lagi lama lah. Tapi apa-apa pun, kita punya dah siap. Bila dah habis tu, dia memang ada hitam-hitam sikit ni lah. Standard lah, yang pecik kan dia ada hitam-hitam ni. And then, bila kita dah siap, baru kita masukkan pula ke dalam pinggan. Baru kita letak lagi lebihan kuah dia. Kita punya makanan pun dah siap. Inilah dia menu berbuka hari ini, iaitu ayam pecik. So kalau korang nak buat ayam pecik, dekat rumah pun dah boleh guys. Walaupun kita tak ada pembakar, kita boleh je guna kuali yang ada. Tada! Nampak tak? So
saya amat berbangga je. Tapi bulan puasa tak bolehlah nak riak sangat kan. Tapi apa-apa pun, korang selamat mencuba.